Assalamualaikum, senang sekali bisa bertemu lagi dengan saya di Aloy Channel. Guys, yang ini kita melakukan perjalanan wisata religi ke Masjid Al-Jabar Jawa Barat. Guys, kita lihat dari kejauhan masjidnya sudah terlihat. Oke, sekarang kita akan menuju ke sana. Saksikan terus guys wisata religi ini guys, dari awal sampai akhir guys. Oke. Oke, sekarang kita sudah berada di tempat parkirannya guys. Lihat sekali kendaraan-kendaraan yang ada di tempat parkir ini guys, bahkan sangat penuh. Masjid Al-Jabar ini guys baru dibuka ya, bahkan waktu awal-awal dibuka banyak pengunjung yang tidak bisa masuk ke sini guys, ke parkirannya aja nggak bisa. Sekarang sudah agak mendingan, sudah bisa masuk, walaupun pengunjungnya ini masih sangat banyak ya guys. Oke guys, kita lihat jalan setapaknya guys. Ini sangat-sangat penuh ya, dengan para pedagang kaki lima guys. Di mana-mana banyak sekali pedagang ini dan bikin semrawut ya kalau kita lihat, dan mengganggu juga kalau pedagangnya sebanyak ini dan semrawut ini. Mungkin kedepannya para pedagang ini bisa ditempatkan di beberapa tempat dan diatur supaya lebih rapi dan tidak mengganggu jamaah yang mau datang ke Masjid Al-Jabar ini guys. Karena kalau kita lihat Masjid Al-Jabar ini sangat indah dan sangat megah guys. Kalau bisa diatur, pengaturannya bisa lebih bagus lagi ya. Sekali yang datang ke sini jamaah dari berbagai kota dan dari berbagai provinsi juga ya di Indonesia ya, semuanya sangat penasaran ingin melihat keindahan sekali wisata religi ya, ke Masjid Al-Jabar ini yang baru diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terapung ada di tengah-tengah danau, danau buatannya sekaligus tepat untuk menampung air.
Nah, ini satu lagi yang sangat mengganggu ya, sebelum kita masuki halaman masjidnya itu, di batas suci itu banyak sekali orang-orang yang menawarkan kantong keresek ya untuk melepas sepatu atau sandal. Ini sangat mengganggu sekali karena banyak sekali yang menawarkan kantong keresek ini ya, bahkan ada yang beberapa yang memaksa gitu ya. Oke, sekarang kita ada di halaman masjidnya ya. Sudah melewati batas sucinya ya. Tidak ada yang memakai sandal dan sepatu di sini. Nah, ini yang sebelah kirinya itu deretan yang kita bisa untuk berwudu. Kita lihat pengunjungnya ini sangat banyak sekali. Kalau sudah beberapa bulan mungkin pengunjungnya tidak akan sebanyak ini, dan keindahan masjid ini akan bisa terasa ya. Guys, kita akan masuk ke mendekatnya ke dalam masjidnya. Kita akan lihat bagian interior masjidnya. Oke, kita sekarang akan masuki mesinnya guys, dengan pintu warna gold ya. Sangat bagus sekali. Rahmatali Abu Abba Rahmatik. Suasana guys, di dalam masjidnya masih agak semrawut ya. Kita akan cari tempat dulu yang agak lama untuk sobat asar guys. Inilah karet masjidnya guys, sangat indah dengan warna birunya, bagus sekali karet. Oke guys, sekarang kita akan lebih masuk lagi, kita akan lihat ini kubah sini guys. Thank you.
Bang Zabal ini, Mas. Ornamen di dinding rumahnya ini biasa borong-borong bu, yang warna birunya sangat sekali. Subhanallah, Allahu Akbar. Sangat indah sekali dan sangat nyaman sekali untuk sholat di sini. Kita lihat di atas kubahnya itu, guys, ada lapan Allah. Subhanallah, Allah Akbar. Warna biru-birunya itu sangat indah sekali, guys. Oke, guys, setelah di dalam kita keluar, guys, inilah suasana di luar Masjid Al-Jabar ini, guys. Sangat indah sekali suasana alam sekitarnya, ya. Ini baru turun hujan, jadi cuacanya agak dingin dan sejuk, ya, sekali. Tapi lantai ini agak-agak licin, ya, harus hati-hati. Pengunjungnya saya lihat tidak sebanyak yang tadi waktu kita datang. Ini dari kejauhan. Sejuk sekali udaranya kali ini, guys. Oke, guys, inilah akhir dari perjalanan kita kali ini, wisata religi di Masjid Al-Jabar, guys. Kita sekarang mau duduk-duduk sebentar di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya, guys. Ditunggu dukungnya, guys. Sampai ketemu lagi dengan video-video saya selanjutnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.